Pemirsa, menjelang grand final, 8 pasang finalis Nanang Galuh Kabupaten Hulu Sungai Tengah jalani karantina dan dibekali pengetahuan seni dan budaya lokal. Ya, para finalis diajak berkunjung ke Desa Panggung untuk melihat langsung proses pembuatan topeng Banjar dan alat musik tradisional. Bersiap menghadapi grand final Nanang Galuh 17 Juni 2023 mendatang, 8 pasang finalis Nanang Galuh Kabupaten Hulu Sungai Tengah diajak berkunjung ke Desa Panggung, Kecamatan Haruyan. Untuk dibekali pengetahuan seni dan budaya lokal serta melihat langsung proses pembuatan topeng Banjar juga alat musik tradisional. Pelaku seni Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang juga merupakan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalang Ufik mengharapkan, kunjungan para finalis Nanang Galuh dapat dijadikan pengalaman yang kedepannya akan mengembangkan seni dan kebudayaan yang ada di bumi Murakata. Mudah-mudahan untuk Nanang Galuh atas selenggaranya pada hari ini tadi, mudah-mudahan menjadi pengalaman buat finalis-finalis yang mendatangi ke tempat kita. Dan harapan saya mudah-mudahan atasnya kedatangannya ke sini menjadi pengalaman dan bisa mengembangkan seni budaya yang ada di Hulu Sungai Tengah. Itu saja harapan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk Nanang dan Galuh. Pada malam grand final nanti seluruh finalis akan berkolaborasi mempertunjukkan tari kreasi yang mengangkat warisan budaya tak benda Indonesia asli dari bumi Murakata. Adapun tempat pelaksanaan grand final pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2023 bertempat di lapangan Dwi Warna Barabai dan terbuka untuk umum. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.